Bos, kali ini saya akan mencoba gimana cara pasang alarm motor merek Danone. Barusan saya beli itu alarm merek Danone. Ya, ini yang dipakai kabel-kabelnya yang pokok adalah yang perlu diketahui. Yang penting mic terpasang, speaker terpasang, sini speaker untuk alarm, kabel merah ini untuk aki, hitam langsung ke aki juga. Terus yang paling pokok yang kedua adalah kabel warna pink ini saya dapatkan ke kontak yang nanti yang kontak ada dua kabel, yang satu ada sudah harusnya, yang belum ini yang dapat saya dapatkan yang belum harusnya dikontak. Kita akan coba ini remote-nya. Ini saya akan coba menggunakan gimana saya men-starter motor tanpa kunci kontak ini. Perhatikan, saya tekan tidak pakai kontak. Motor bisa nyala tanpa kontak. Kita coba. Nyala. Kita matiin pakai remote ini. Buka unlock. Please make your alarm system. Nah, yang dipakai kabelnya perlu diingat hanya warna oranye didapatkan ke kontak. Yang lainnya sudah ke connect untuk warna abu-abu, pink, sama biru, sementara tidak dipakai. Oke, kita nyalakan alarm. Coba kita nyalakan alarm kunci. Nah, coba kita motor kita coba goyang dikit, pasti alarm akan bunyi. Please don't touch. Nah. Please don't touch. Kalau dipaksa terus, gak akan alarm nanti nyala. Coba kita kontak. Kita akan matikan. Sudah saya nyalakan. Alarm bunyi. Please don't touch. Please don't touch. Oke. Kita matikan alarm. Kita nyalakan lagi tanpa kontak. Be careful when you drive. Ya, bisa. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau kunci kita ketinggalan, kunci kita hilang atau kuncinya. Kita matikan. Please make your alarm system. Oke, gitu aja. Terima kasih.